حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat Islam Training TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan bahwa Dr. Gigi Karissa Grani telah menikah dengan laki-laki pilihannya. Suami baru Karissa Grani itu bernama Muhammad Rizal STSHMARC. Keduanya resmi menikah pada Jumat 3 Maret 2023. Akad nikah dilangsungkan di Masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya Raya, nomor 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Allah Subhanahu wa taala telah memberi ganti pendamping hidup bagi Karissa Grani setelah bercerai dengan suami pertamanya yang merupakan seorang pendeta, yaitu Genesi Kaunang, sarjana hukum. Karissa Grani bercerai dengan suaminya itu lantaran kasus KDRT yang dialaminya setelah dia masuk Islam. Setelah bercerai dengan Karissa Grani, pendeta yang merupakan adik kandung artis Tessa Kaunang itu meninggal dunia pada Selasa 16 Agustus tahun 2022 dini hari. Pendeta Genesi Kaunang meninggal dunia karena penyakit kanker liver stadium 4 yang dideritanya sejak awal tahun 2022. Pendeta Genesi Kaunang meninggal dunia dalam usia 44 tahun. Jenazahnya dimakamkan pada Rabu 17 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pendeta Genesi Kaunang meninggalkan 3 anak yang saat ini diasuh oleh Karissa Grani. Dikabarkan bahwa 3 anak tersebut masuk Islam mengikuti jejak Karissa Grani yang sudah mualaf sejak 15 Maret 2020 lalu. 3 anak Karissa Grani ini membaca syahadat di bulan suci Ramadan pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sahabat Islam Trending TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah dan ibrah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, bahwa hidayah Islam merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dalam hal ini, Karissa Grani telah mendapat hidayah Islam dan ini adalah merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah Islam tidak diberikan kepada orang yang kita cintai, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, Allah akan berikan pengganti dari apa yang telah hilang dari seorang hamba yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman kepadanya. Contohnya adalah Karissa Grani telah bercerai dengan suaminya. Karissa Grani yang telah bercerai dengan suaminya yang merupakan seorang pendeta
Dalam hal ini, Karissa Grani telah mengalami KDRT yang luar biasa. Dia diperlakukan sangat keras dan mendapat ancaman fisik dari suaminya itu. Tetapi dengan sabar dan penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Karissa Grani tak bertahan dalam iman, dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Demikianlah Ramadan tahun 1444 Hijriah ini merupakan momentum yang sangat indah bagi seorang mu'alaf yang bernama Karissa Grani. Ini adalah Ramadan pertama baginya bersama suaminya yaitu Muhammad Rizal dan juga dengan ketiga anaknya yang alhamdulillah telah mencapai hidayah Islam, telah meraih hidayah Islam di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Dan tentunya ini adalah keluarga yang diharapkan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun imam baru bagi Karissa Grani diharapkan dapat memberikan bimbingan bagi Karissa Grani sendiri yang notabene adalah seorang mu'alaf yang perlu bimbingan, perlu mendamping dalam pelajari Islam dan senantiasa istiqomah sampai akhir hayat bersama suaminya ini dan juga dengan ketiga anaknya yang soleh dan solehah insyaallah dalam meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله على إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله على إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله على إله إلا الله.